masih dari Pulau Bintan. Nah, lihat nih. Ini ada keluarga unik di belakang saya, tapi mereka punya hobi yang sama, hobi sama motor. Nah, cara mengendarai motornya nggak biasa. Seperti apa? Saya ditantang nih, ikut boncengan. Ayo! Perkenalkan, ini adalah geng motor klasik. Pimpinan kakek Slamet Riyadi yang suka mengendarai motor dengan gaya-gaya unik alias freestyle. Heits, kakek Slamet gak beraksi sendirian nih. Anak dan cucunya pun ikut bergaya menyusuri jalanan kota Tanjung Pinang. Seperti ini nih, gaya si kakek. Hohohoho. Tua-tua keladi ya. Aduh, kalau bawa motornya pakai gaya freestyle begitu, nggak jadi minta dibonceng deh. Ayo, mau minta gaya apa? Mau berdiri bisa, mau serong kiri bisa, serong kanan juga bisa dong. Mau duduk di belakang, mau angkat kaki, mau joget, apapun bisa deh. Awalnya enggak belajar, nengok orang aja begitu, nengok orang itu bisa, saya pun ikut juga. Pinjam ikut, langsung bisa. Anak-anak saya semua itu bisa seperti semua. Yang 55 itu semua bisa. Seperti gen keluarga yang turun-temurun, mengendarai motor freestyle udah jadi hobi keluarga unik ini. Kecintaan sama motor dan gaya mengendarainya jadi keseharian mereka. Lihat saja nih, aksi hebat anak-anak dan cucu-cucu kakek Slamet. Pertama dari abang ipar itu neoknya kan seru gitu bawa motor bareng-bareng gitu kan, kadang tur bareng. Nah dari situlah enak gitu neoknya. Sebenarnya sih agak takut ya, cuman lama-lama sih enak juga. Yang mereka pakai adalah motor-motor keluaran tua yang sudah dimodifikasi kembali agar bisa digunakan freestyle. Biar aman nih, kakek dan keluarganya selalu beraksi di jalanan yang kosong. Tentunya agar tidak membahayakan pengguna kendaraan lain. Meskipun aksi mereka selalu jadi sorotan dan menarik perhatian. Tapi jangan ditiru ya keluarga Nisha. Ini hanya untuk orang-orang yang sudah profesional saja loh.